Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Aceh Proni Hamdani, M.Pd. tentang penerapan Pancasila di masa Orde Lama. Off the streets of Indonesia, which has had so much of this bloodshed in the last year. They've regrouped and are now moving to the rock. Okay, here they go again. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Kusnawa Aksara. Atau disingkatkan Nawa. Pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup.
Presentasi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Pancasila di masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama yang berada di bawah kekuasaan penuh dari Soekarno, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan sosial budaya yang ada di Indonesia. Saat masih dalam masa penjajahan, hingga kemerdekaan. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat tiga periode implementasi Pancasila yang berbeda yaitu 1. Periode 1945 sampai 1950. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Dan yang terakhir, periode 1959 sampai 1965. Demikian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Oktaviani Istana. Dengan NIM 20506018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang periode 1945 sampai 1950. Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI. Melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DITI yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi. Ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan. Sebab, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya, walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial, namun dalam praktek kenegaraan, sistem presidensial tidak dapat diwujudkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatin, NPM 20506019. Di sini saya akan menjelaskan periode 1950 sampai 1959. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak voting. Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepas diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituanti hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan konstituanti.
Undang-Undang Dasar 1950 tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya yaitu Patin. Periode ketiga pada tahun 1956 sampai 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dan konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup. Politik konfrontasi menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Untuk memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 45. Sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Hasilnya, terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Walaupun posisi Indonesia tetap dihormati di dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif, dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat. Hasilnya terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Sekian, terima kasih.